gitu dong. Jadi kira-kira gimana dok? Lagi konsultasi. Ini kalau misalnya ini udah mulai. Hah? Udah mulai. Tadi. Mohon maaf, ini ada masalah baru. Udah mulai. Apa? Gak bisa keluar dari kursi. Ini udah mulai. Bantuin Om Endi, bantuin Om Endi. Jangan ditahan dong, itu kakinya. Tunggu, lu jangan bercanda. Oke. Aku ada tayangan, perhatikan tayangan berikut ini ya. Ini dia. Nangis nih, kursi. Keren amat dokter. Jadi pasien anaknya juga sama dokter jadi betah ya? Betah. Dok, berapa banyak kostum yang dokter punya? Yang udah ada, yang pertama Darth Vader tuh. Darth Vader tuh yang pertama saya punya. Darth Vader mana sih? Yang tadi, itu kayaknya. Darth Vader. Star apa sih Darth Vader? Star Wars. Gak tau aku mana nonton kayak begituan sih lu. Star Wars. Ada nih. Star Wars. Iya terus. Darth Vader, Batman, Iron Man. Superman. Ant-Man. Gak ada. Siapa? Candy. Kok Candy? Lu mah benar-benar nempel. Lu Candy. Gue mah dari kecil nontonnya tuh apa bacanya Kung Fu Boy gitu-gitu. Ah lu Sailor Moon lu. Tayangan TV-nya Sailor Moon, bacanya Kung Fu Boy gitu, Conan. Gua Bobo lo. Gua dulu bacanya Bobo. Nah, tapi dok, kalau sering dipijet itu mempengaruhi kerapuhan tulang gak sih dokter? Enggak lah, tergantung. Siapa yang mijet nih? Ini dok, nih kadang-kadang suka kepijet dok. Maksudnya? Nah, kalau pijit itu bukan ke tulang, tapi ke otot mungkin, ke syaraf. Orang kan sekarang suka ada ala-ala mijit yang asal-asal sehingga peradangan pada otot ya dok. Nah yang suka salah kaprah tuh kadang-kadang baru abis cedera nih, itu kan masih fase inflamasi banget tuh kan, masih radang-radangnya tuh. Dipijit, dokter, makin bengkak dia. Ini helm karakter yang dokter pakai? Iya, ini Iron Man. Oh, tadi saya lihat bisa kebuka gitu gimana caranya? Oh ini, kalau ini mehong nih oma. Pakai. Ini dapat dari mana? Bikinnya kan susah ya. Voice activated nih. Iya. Dokter Boyka kalau praktek mau pakai gini enggak? Enggak.